KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar berkaitan pendidikan seni visual tingkatan 5, seni catan, bersama dengan seorang cikgu kita yang cukup hebat dan luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, bersama dengan saya cikgu kita iaitu Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu Suraya? Baik, Alhamdulillah. Lukman, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat. Ini kali pertama Cikgu kita bergandingan. Betul. Baik, bersama dengan kita juga iaitu Juru Bahasa Isyarat kita, Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Perisin 18-1 Putrajaya. Apa khabar Cikgu Zaimi? Baik. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Cikgu Zaimi yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baiklah Cikgu, bersama dengan kita juga iaitu murid-murid dalam talian. Bolehkah Cikgu perkenalkan mereka kepada kami? Okey. Saya kenalkan murid-murid saya. Okey, hari ini ada 4 orang murid yang bersama-sama dengan kita hari ini, iaitu yang pertama, okey, Nur Akilah. Okey, Akilah lambai sikit. Okey. Kemudian Dayang Natasha. Baik. Seterusnya Syuhada dan akhir sekali Nur Zulaika. Okey. Keempat-empat mereka adalah pelajar tingkatan 5 daripada SMK Seremban 2. Okey, baik, terima kasih kepada murid-murid dari SMK Seremban 2 yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, hari ini apakah yang akan kita tekankan pada mulanya? Silakan. Okey, perkongsian saya pada hari ini sebenarnya adalah untuk tajuk 3 KSSM Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5, dan fokus kita adalah berkenaan dengan catan aliran Fauvism. Okey, kalau diikutkan catan ni, kita banyak aliran. Tapi fokus kita hari ini, lagi sekali saya tekankan, adalah aliran Fauvism. Baik, cikgu. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, cikgu, silakan. Okey, ini adalah catan aliran Fauvism. Okey, dan saya akan teruskan dengan persepsi seni. Okey, seni catan pada abad ke-20 hingga masa kini berkembang sangat pesat dari Eropah hingga ke Amerika dengan pelbagai aliran dan gaya. Setiap aliran mempunyai ciri-ciri tertentu dan boleh dilihat melalui karya-karya yang dihasilkan. Contoh aliran yang utama, iaitu penekanan yang kita masukkan dalam silibus tingkatan 5 buku teks adalah Fauvism, Cubism, Surrealism, Expressionism Abstract, seni pop dan juga seni op ataupun seni optical. Okey, saya teruskan lagi. Boleh cikgu. Okey, saya akan ceritakan sejarah dan juga latar belakang aliran Fauvism itu sendiri. Okey. Fauvism merupakan satu aliran dalam seni lukis yang berumur cukup pendek, dimulai era seni rupa moden. Maksudnya di sini Lokman, era untuk Fauvism berlaku pada tahun 1900 hingga 1910 sahaja. Selalunya kalau aliran lain ada yang lebih lama lah, ada yang menjangkau sampai 50 tahun. Oh, lama. Okey, tapi ini yang paling pendek iaitu 10 tahun sahaja. Okey, saya teruskan lagi. Fauvism ialah aliran yang menghargai ekspresi dalam menggambarkan suasana yang hendak dilukis. Pelukis Fauvism berpendapat bahawa harmoni warna yang terpaut dengan kenyataan di alam akan lebih memperlihatkan hubungan peribadi seniman dengan alam tersebut. Yeah. Okey. Maksudnya, okey, saya jelaskan sedikit. Apabila pengkarya aliran seni Fauvism ini melihat
sesuatu objek ataupun pemandangan pada mata kasar. Contohnya, kita lihat pokok atau daun tu berwarna hijau. Yeah. Tetapi pengkarya fovism akan memperlihatkan sesuatu warna yang berlainan ataupun berbeza dengan apa yang dilihat dari kaca mata kita sendiri. Yeah. Okey, sebab tu yang kita selitkan di situ. Okey, itu adalah hubungan peribadi seniman dengan alam tersebut. Okey, sebab tu kita kalau kita lihat hasil karya ada yang kita nampak sama macam objek, sama betul, yang macam kita lihat, tapi ada hasil karya yang kita nampak seolah-olah ada sesuatu imajinasi daripada pengkarya itu sendiri. Okey, saya teruskan. Okey, fauvism bermaksud binatang buas. Hal ini demikian kerana anggapan bahawa lukisan harus dikuasai oleh ungkapan spontan dan melalui warna. Itu fauvism. Sebab itu binatang buas ni mewakili ekspresi pengkarya itu. Okey, dia tidak terhad, tidak terkongkong dengan warna yang alami, warna yang kita lihat daripada kacamata kita sendiri. Okey, seterusnya, kelahiran fauvism ini merupakan suatu petanda munculnya abad dinamik baharu dalam seni rupa. Kelompok ini mengkaji pandangan mereka terhadap realiti ekonomi dan gerakan sosial pada masa itu sebagai landasan untuk mewujudkan keinginan mengungkapkan seni mereka. Yeah. Okey, kalau kita tahu ya, Lokman dan murid-murid semua, okey, untuk aliran fauvism ini sendiri, okey, pengkarya itu adalah seorang pemikir juga. Okey, untuk menghasilkan satu karya, bukan kita boleh menghasilkan secara sembrono ataupun cacah marbah. Yeah. Kita akan ada satu penghayatan atau sedikit kajian sebelum kita mulakan untuk penghasilan karya itu sendiri. Macam pengkarya kita yang daripada tahun 1900 sampai 1910 itulah. Dia mengaitkan realiti ekonomi dan gerakan sosial sebagai sumber ilham untuk mengungkapkan seni beliau. Okey, kita teruskan lagi. Boleh, cikgu. Okey, kita lihat bagaimanakah aliran dan gaya fauvism itu sendiri. Okey, mirip kepada gaya impressionism. Okey, kalau kita lihat karya di studio ini pun, saya sebenarnya membawa contoh karya impressionism juga. Sebab saya nak letakkan perbandingan. Baik. Bagaimana nak membandingkan aliran impressionism dan aliran fauvism itu sendiri. Baik. Sebab dia ada mirip-mirip. Okey. Kemudian aliran fauvism menolak idea peniruan alam. Itu yang saya terangkan tadi. Dia menolak idea peniruan alam. Selalunya kalau contoh aliran naturalism ataupun realism, dia akan exactly sama dengan alam itu sendiri. Apa yang kita nampak kan? Okey, tapi fauvism bukan begitu. Okey. Okey, seterusnya kita teruskan aliran dan gaya fauvism ni, ia adalah luahan emosi secara bebas dan spontan. Okey, daripada penghasilan karya nanti kita boleh nampak macam mana bebas dan spontan itu. Okey, kemudian penggunaan warna penggenap dan terang. Okey, dekat pembelajaran bedah warna, okey, bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, kita ada warna penggenap. Okey, kalau warna penggenap ni bukan warna yang kita boleh suka-suka cakap tau. Okey, warna penggenap ni boleh tak saya tanya murid di rumah? Okey, apakah warna penggenap tu? Okey, siapa tahu? Siapa yang boleh terangkan dekat cikgu? Syuhada, boleh tak? Oh, okay. Zulaika, okey. Siapa yang boleh terangkan? Okey, Syuhada. Warna yang warna yang bertentangan dengan warna asas, warna roda. Okey. Betul, warna yang bertentangan dengan roda warna. Ya. Yeah. Okey, kalau kita lihat roda warna kita sendiri, kita akan tahu apakah warna yang bertentangan. Ya. Yeah. Okey, apakah warna bertentangan tu? Syuhada boleh sebutkan dengan cikgu? Bertentangan dengan ungu. Okey. Lagi? Ada jawapan lain? Saya.
Okey, teruskan Dayang. Okey. Ungu bertentangan dengan jingga. Ungu bertentangan. Warna ungu bertentangan dengan jingga. Awak kurang tepat tu Dayang. Sebenarnya warna jingga bertentangan dengan warna apa sebenarnya? Akila boleh jawab? Okey, Akila, silakan. Merah bertentangan dengan hijau. Okey, merah bertentangan dengan hijau. Kalau tadi ya Dayang, cikgu betulkan sedikit. Warna jingga dia bertentangan dengan warna biru sebenarnya. Okey. Okay, itu adalah warna penggenap. Kalau warna terang ni, kita dah sedia maklumlah. Memang warna jingga, warna kuning atau warna merah. Yeah. Okey, saya teruskan lagi. Okey, untuk aliran gaya Fauvism ni, dia adalah gambaran karya secara emotif dan juga imaginatif. Okey, emotif tu apa? Kena tahu, kena sedia maklum. Emotif dia berkaitan dengan apa? Murid di rumah tahu tak? Okey, siapa Daya. Tahu? Okey, Dayang. Emotif berkaitan dengan emosi seseorang. Okey, emosi. Betul. Yes. Emotif tu dia berkaitan dengan emosi atau perasaan. Yeah. Seseorang. Dan imaginatif tu apa dia? Saya. Berkaitan dengan imajinasi seseorang. Imajinatif adalah berkaitan dengan imajinasi. Yeah. Okey, terima kasih Zulaika. Kita teruskan lagi dengan ciri-ciri karya Fauvism itu sendiri. Okey, ini adalah karya daripada Maurice de Vlaeminck. Okey, yang dihasilkan pada tahun 1905. Okey, menggunakan media cat minyak. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, kita buat kajian sedikit untuk karya Maurice ni. Okey, dekat sini yang kita nampak, okey, warna yang terang dan pelbagai. Okey, dekat sini kita nampak ini adalah warna terang dan pelbagai. Yeah. Okey, dekat bahagian tanah ni. Okey, kemudian warna yang bukan mewakili warna sebenar. Okey, dekat sini pula, okey, batang pokok ni, kalau kita sedia maklum, selalunya batang pokok kita berwarna coklat, betul, terang, okey, tapi menggunakan ekspresi emotif dan imajinatif pengkarya, beliau menggunakan warna terang iaitu warna jingga. Dan kita boleh lihat ini warna penggenap yang digunakan, yang dihasilkan secara terang iaitu jingga dan biru. Kalau kita nampak sini dekat batang pokok ni ada gabungan warna jingga dan biru. Yeah. Kemudian sapuan berus yang tidak rata ataupun kita panggil pentali. Okey, kita boleh lihat di setiap bahagian, okey, hasil karya ini ada sapuan berus yang tidak sekata. Maksudnya kalau kita menggunakan teknik glazing tu selalunya warna kita sekata. Yeah. Tapi bila dia menggunakan teknik pentali ni, Lokman, dia kita akan nampak secara jelas yang hasil karya ini menggunakan teknik sapuan berus yang tidak rata. So itu adalah serba sedikit tentang ciri-ciri dan karya Fauvism itu sendiri yang kita kaji daripada hasil karya pengkarya kita. Baik, itulah sedikit sejarah tentang Fauvism. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Okey, okay, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus dan juru bahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Okey cikgu, untuk segmen ini apa pula yang akan kita fokuskan? Okey, sekarang saya akan fokuskan kepada pengkarya aliran seni Fauvism itu sendiri. Okey, kita teruskan. Siapakah artis rujukan yang kita boleh ambil daripada aliran Fauvism ini sendiri? Okey. Okey, yang pertama, Maurice de Vlaeminck. Tadi pun hasil karya beliau yang saya tunjukkan. Ini adalah hasil karya yang kedua. Okey, The Saint at Chateau ni. Okey,
Beliau dilahirkan pada 4 April 1876 di Paris, Perancis. Sebab tu kalau kita perasan, nama-nama pekarya, nama-nama hasil karya ni, dia ada belik sikit sebab kita ambil daripada bahasa Perancis. Okay? Terkenal dengan catan landscape, maksudnya sumber ilham yang beliau ambil adalah kebanyakannya adalah daripada landscape. Okay? Kemudian contoh catan beliau yang terkenal adalah yang inilah, iaitu The Saint of Chatham 1906, dan Lipon de Poisy ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Poisy Bridge pada 1910. Okey, kemudian catan beliau juga adalah Village pada 1912 dan The Gardener 1904. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Perancis. Okey, kalau kita lihat hasil karya daripada pengkarya kita, jelas kelihatan sapuan berus yang tidak rata. Kita pun boleh nampak ciri-ciri pointillism atau teknik titik-titik itu sendiri. Kemudian warna yang tidak sama dengan yang lihat di gambar ataupun di mata kita sendiri. Okey. Kemudian saya teruskan. Boleh cikgu? Okey. Okey, yang kedua, Andre Drain. Okey. Kalau kita lihat, ini adalah hasil karya The Drying Sails. Okey. Beliau dilahirkan pada 10 Jun 1880 di Perancis juga. Contoh catan beliau yang terkenal ialah The Drying Sails 1905 dan Turning Road sama juga 1905. Okey. Catan yang lain ialah The House of Parliament 1905 dan 1906, The Last Supper 1911 dan Landscape 1907. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1954 di Perancis. Okey. Okey. Kalau kita lihat karya beliau yang di sini, okey, dekat sini kita boleh perhatikan ada garisan-garisan yang sederhana kasar. Okey, maksudnya dia tidak terlalu halus atau detail untuk penghasilan hasil karya fauvism ini. Okey, jangan kata dia ni tak pandai. Okey. Sebenarnya beliau menggunakan aliran fauvism itu sendiri. Okey, kemudian yang kita boleh lihat, yang kita familiar ataupun kita sedia maklum, aliran fauvism ni juga kita boleh nampak seolah-olah macam naif art. Okey, naif art tu tak adalah dalam kita punya silibus tingkatan 5, tapi kita familiar dengan aliran itu juga. Okey. Okey. Kita teruskan. Okey, dengan pengkarya seterusnya, okey, Henri Matisse. Okey, ini adalah hasil karya Dishes and Fruits. Kita boleh lihat. Okey, kalau dua pengkarya tadi, kita boleh lihat dengan jelas beliau menggunakan landscape. Landscape sebagai subject matter, sebagai sumber ilham. Okey, tapi kalau Henri Matisse untuk karya yang ini, dia menggunakan alam benda. Kita panggil alam benda lah. Okey, dilahirkan, beliau dilahirkan pada 31 Disember 1869 di Perancis. Kemudian beliau juga mendirikan Museum Matisse di Lichetau pada tahun 1952. Contoh catan beliau yang terkenal ialah The Woman with the Hat 1905. Portrait of Madame Matisse, Green Stripes pada 1905 juga, dan The Open Window pada 1905. Kalau Lukman perasan, antara tahun 1900 hingga 1910 itu, pengkarya ni banyak melahirkan karya-karya, aktif melahirkan karya-karya pada tahun 1905. Di tengah-tengah itu. Sebab tu itu kemuncak aliran fauvism ini sendiri. Okey. Okey. Kalau macam saya sebutkan tadi, karya fauvism ini dia mirip kepada karya impressionism.
okey, macam hasil karya di sebelah Lukman tu sendiri. Okey, kalau kita boleh lihat sebenarnya itu adalah karya aliran apa tu, Lukman? Saya rasa antara Fauvism dan Impressionism. Fauvism ah? Ya, Fauvism. Apa macam sama je kan? Ya, dia hampir sama kan. Okey, sebenarnya itu adalah karya Impressionism. Okey. Okey, sebab apa? Sebab kalau karya Fauvism, saya dah tak ambil warna air laut tu biru lagi. Okey. Saya akan ubah warna air laut itu. Yeah. Tapi untuk teknik macam painterly ataupun teknik titik, pointillism, memang jelas kelihatan di situ. Okey. Contoh kalau kita lihat Bukit Bukau, okey, di atas kanvas itu dia masih lagi dia masih lagi bukit-bukit tu yang tepi-tepi macam pulau tu. Okey, yang tu masih lagi menggunakan warna yang sama. Betul, hijau seperti je buat. Seperti alam. Okey, warna hijau dan kuning tu sendiri. Okey. Kemudian bahagian pantai pasir tu masih lagi pantai pasir yang di bawah tu. Okay. Bawah tu Lukman. Yeah. Bawah tu. Okey. Yang pantai pasir tu kita masih lagi menggunakan warna pasir itu sendiri. Okey, warna perang. Yeah. Okey. So dekat situ kita dah boleh nilai. Okey, adakah karya ini aliran impressionism atau fauvism? Okay. Tapi kalau saya ubah warna, mungkin warna air laut tu saya ubah kepada warna ungu. Okey. Ataupun saya ubah kepada warna merah. Ya. Yeah. Okey, dia dah berubah aliran dan boleh menjadi fauvism. Yes, fauvism. Macam di belakang cikgu ya, cikgu. Ya, yeah, okey. Kalau kita lihat hasil karya yang di sebelah saya ni, okey. Okey, saya nak tanya Lukman sikit. Okey, apa yang ketara, yang warna yang memang bukan warna dia sendiri? Okey, yang saya nampaklah yang ketaranya warna laut. Sepatutnya biru cikgu kan? Ya, tapi betul. Saya tengok di situ warna ungu. Ya, okey, tepat sekali. Okey, kalau kita lihat dengan mata kita yang realistik, okey, warna air laut tu warna biru. Betul. Tapi murid ini atau pengkarya ni dah menggunakan warna ungu. Okey, satu warna yang lain. Okey, begitu juga dengan langit. Yeah. Okey, bahagian langit. Okey, dia menggunakan teknik scumbling. Kita boleh nampak dia nak menunjukkan image awan tu. Okey, dia buat teknik scumbling dan latar belakang tu dia menggunakan warna merah jambu. Dan juga kita boleh lihat pada pokok kelapa ini sendiri. Kalau kita secara realistiknya, pokok kelapa tu warna apa? Ada yang warna coklat cikgu kan? Ya, batang pokok tu selalunya warna coklat. Daun-daun tu warna apa? Warna hijau. Ya, warna hijau, warna kuning macam tu kan? Okey, tapi pengkarya ni dia dah letakkan dengan warna-warna yang selain daripada warna yang sebenar. Contohnya dia letakkan warna ungu campuran, campuran warna ungu, campuran warna jingga, campuran warna kelabu. Dan riak-riak air ni dia menggunakan warna-warna terang yang berwarna-warni. Macam tu. So kita boleh nampak. Okey, itu penggunaan warna yang berbeza daripada yang sebenar. Okey, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Suraya, tetapi kita rehat seketika. Boleh ke cikgu? Okey. Baik, kita jumpa selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Okey Cikgu Suraya, untuk segmen kali ini pula apakah yang akan kita tekankan? Okey, jika tadi saya dah jelaskan tentang gaya aliran, tentang latar belakang dan sejarah, okey, kali ini saya nak uji minda murid-murid saya untuk sesi menjawab soalan. Cantik cikgu. Okey. Okey, kita teruskan Lukman. Boleh cikgu, silakan. Okey. Okey, inilah soalan-soalan uji minda yang saya buat, soalan objektif, soalan subjektif, dan juga saya buat satu
pengayaan, iaitu sesi perwujudan idea. Yeah. Okey, saya mulakan dengan soalan satu. Okey, soalan satu, gambar rajah menunjukkan catan aliran Fauvism karya Maurice Duhamel. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada karya tersebut? Okey, A, catan bentuk-bentuk satah. B, teknik sapuan berus tidak rata. C, kesan emosi dengan bentuk organik. D, gaya catan yang halus dan teliti. Okey, siapa boleh jawab? Okey, sila angkat tangan. Ya, saya. Okey, teruskan Dayang. Jawapan dia B, sapuan berus tidak rata. Okey, teknik sapuan berus tidak rata. Okey, okay, kita tengok semula betul ke jawapan kita B. Mm-hmm. Okey, kalau catan bentuk satah tu untuk aliran apa ya? Kalau bukan untuk Fauvism? Kalau catan bentuk-bentuk satah, aliran apa yang sesuai tu? Fauvism. Okey. Okey, untuk A memang salahlah, yeah. Sebabnya kalau bentuk satah kita tahu itu adalah untuk aliran Cubism. Okey, teknik sapuan berus tidak rata tadi sebenarnya betul ya. Tahniah Dayang, sebabnya cikgu pun dah jelaskan tadi dan kita pun boleh lihat sendiri daripada hasil karya. Okey, kesan emosi dengan bentuk organik tu aliran mana tu Dayang? Surrealism. Okey, Surrealism. Gaya catan yang halus dan teliti? Naturalism. Ya, yeah, okey. Maksudnya, kamu pun dah study untuk tajuk-tajuk atau aliran yang lain. Okey. Kalau kita nak jawab soalan sebegini, Lokman. Ya. Yeah. Okey, kita kena tahu satu persatu jawapannya. Betul. Supaya persediaan kita untuk soalan-soalan yang mendatang. Okey. Yeah. Kemudian soalan contoh dua. Okey, saya teruskan. Siapakah pengkarya yang dianggap sebagai pelopor aliran Fauvism? Adakah A, Henri Matisse, B, Salvador Dali, C, Pablo Picasso ataupun D, Jackson Pollock? Okay. Yang mana satu? Okey, siapa yang boleh jawab? Sila angkat tangan. Untuk soalan contoh dua, siapa? Okey, Akila. Henri Matisse. Okey, Henri Matisse. Okey, kalau Salvador Dali tu pengkara daripada aliran mana tu? Surrealism. Okey, Surrealism. Pablo Picasso? Cubism. Okey, Cubism. Dan Jackson Pollock? Abstract dan Expressionism apa? Abstract tu dah betul. Dia sebenarnya Expressionism, abstract. Okey. Mantaplah cikgu. Okey. So, kalau kamu nak jawab lepas ni mesti tahu. Okey, setiap satu, sebab kalau soalan itu bertukar mungkin ditanya siapakah pengkarya aliran Cubism, kamu dah tahu juga. Okey, yeah, jawapannya. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh tiga. Ini bentuk subjektif. Okey, bagaimanakah pengkarya aliran Fauvism meluahkan emosi mereka ke dalam karya yang dihasilkan? Macam mana tu? Okey. Sila jawab, siapa yang boleh? Okey. Syuhada, cikgu. Okey, Syuhada, teruskan. Pengkarya aliran Fauvism ni, dia luahkan emosi dia menggunakan emotif dan imaginatif. Okey. Lepas tu, dia gunakan warna yang lain daripada warna asal dia. Okey. Betul. Ada tambahan lain? Lagi satu, dia gunakan teknik sapuan berus yang tak rata. Okey. Itu cara luahan pengkarya aliran Fauvism itu sendiri. Okey, terima kasih Syuhada. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh empat. Okey, penghasilan karya-karya seni mampu menjana pendapatan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Jelaskan. Okey. Ini terbuka. Ini secara general, bukan aliran Fauvism sahaja, tapi aliran-aliran lain. Setuju ke tidak dengan kenyataan ini? Siapa boleh jawab? Okey, siapa yang setuju? Saya. Okey, Zulaika. Okey, Zulaika, teruskan. Saya setuju sebab seni ni mudah mengambil perhatian orang ramai, terutamanya penyagaan. Okey.
dalam zaman pandemik ni, ramai orang memerlukan khidmat seni untuk perniagaan, buat iklan, buat mural dan sebagainya. Betul-betul. Okay. Ada tambahan? Okay, mungkin ada sahabat lain. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Zulaika. Ya, betul. Saya pun setuju dengan kenyataan Zulaika tadi. Ya, kalau kita lihat tarikan tu yang kita nampak bila mana kita boleh menjana pendapatan kerana hasil karya dan kepakaran, kemahiran itu sendiri memang sangat diperlukan. Sebabnya kalau kita lihat waktu pandemik sebelum ini, perniagaan tu telah bertukar perniagaan secara dalam talian. Ya, betul. Oleh itu bagi student ataupun yang graduate daripada aliran seni itu sendiri, seperti contoh graphic designer, mereka grafik, videographer, itu sangat banyak permintaan dari sudut pekerjaan. Betul. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu ada satu aktiviti yang cikgu sebutkan tadi, iaitu aktiviti pengayaan untuk aliran Fauvism itu sendiri. Okey. Diharap semua telah bersedia. Okey. Cikgu nak, okey, kamu semua hasilkan satu perwujudan idea menggunakan okey peta pemikiran atau peta iting bagi penghasilan karya cadangan Fauvism. Okey, kalau Luqman tak tahu kan, okey, untuk sesi PDPC, murid kena menghasilkan hasil karya seperti yang kita lihat dalam studio ni. Okey, baik. Okey, tapi dalam penghasilan karya kita bermula dengan perwujudan idea. Okey. Dan perwujudan idea tu kita mesti buat untuk memudahkan kita, kefahaman kita, kita kena buat selalunya kita menggunakan peta pemikiran atau peta iting itu sendiri. Ini sejajar dengan konsep KSSM, iaitu pembelajaran abad ke-21. Sebab ini soalan SPM untuk kertas 3. Yang buat folio tu semua kena buat ni apa? Peta iting, peta pemikiran itu sendiri. Okey. Cikgu bagi masa sedikit. Okey. Sila hasilkan peta pemikiran masing-masing menggunakan sumber ilham yang berlainan di antara kamu. Kemudian mesti ada pengkarya yang kamu jadikan sebagai artis rujukan. Okey. Dan cikgu tetapkan tema ya. Okey, tema untuk kamu pada hari ini adalah tema berkaitan dengan kehidupan. Baik. Sesuatu yang dekat dengan diri kamu. Okey, kehidupan. Okey, boleh? Baik. Boleh? Cikgu bagi masa sikit. Dan murid-murid di rumah pun cikgu ya, boleh turut serta kan? Ya, betul. Boleh turut serta. Boleh buat peta iting, peta pemikiran. Okey, dengan apa yang cikgu cakapkan tadilah. Dia punya flow satu persatu tu. Okey. Selalunya cikgu untuk siapkan satu tu berapa masa yang dia ambil? Okay. Selalunya. Kalau murid tu dah diberi flip classroom. Okey, ini salah satu teknik pembelajaran juga. Baik. Maksudnya saya akan bagi maklumat tu lebih awal, bagi arahan tu lebih awal. Jadi murid-murid akan boleh melayari internet di rumah dan mencari dan buat sedikit kajian di rumah. Kemudian bila hadir ke sekolah untuk sesi perwujudan idea ni, murid dah tak ambil masa lama dah. Betul. Okey, sebab kita kena bijaklah dekat situ untuk manage time. Betul. Okay. So selalunya murid ni perlukan lebih kurang masa dalam 15 hingga 30 minit lah. Okay. Sebab kita nak kaji dan ada sesi soal jawab di antara murid dan cikgu. Baik. Okey. Dah siap ke? Okey, ada yang dah siap? Syuhada ataupun Dayang, Akilah ataupun Zulaika. Okey, boleh tak kita mulakan dengan Syuhada? Okey, okey, tunjukkan peta pemikiran atau peta iting kamu. Wah. Okey. Alright. Mantap, Syahda. Okey. Betul, tema kehidupan. Okey, perwujudan idea Fauvism. Okey, Syahda nak buat teknik scumbling dan pointillism.
Artis rujukan, okey, awak ambil Andre Drain, okey. Sumber ilham, awak ambil pemandangan ke tu, Chada? Okey. Cuba terangkan sedikit tentang idea kamu, boleh? Saya buat perwujudan idea pasal Fordism. Okay. Saya ambil sumber ilham pasal landscape dekat hutan. Okay. Lepas tu saya ambil Andrew Durin sebagai tokoh Fordism saya. Okay. Boleh ceritakan apa kaitan sumber ilham awak, gambaran hutan itu dengan kehidupan? Cuba terangkan sikit. Sumber ilham saya dengan kehidupan, dia dekat dengan saya. Okey. Maksudnya dia awak sentiasa berada di keliling saya. Oh, maksudnya awak suka apa? Itu hobi awak ke? Suka alam sekitar. Okey, ya, betul. Selalunya macam itulah kalau betul. Kita nak latih murid kita, saya ambil yang yang dekat-dekat je dengan murid. Supaya bila dia menghasilkan karya tu, ada jiwa dalam penghasilan karya itu sendiri. Okey, seterusnya Akila boleh? Okey. Okey. Oh, ini apa ni? Okey. Okey. Cikgu faham. Okey. Akila ambil artis rujukan Henry Matisse. Okey, sumber ilham Akila ambil apa tu? Still Life on a Blue Table by Henry Matisse juga. Oh, okey. Oh, maksudnya awak ambil alam benda lah. Okey, sebagai awak punya sumber ilham. Okey, apa yang awak ambil tu? Cikgu tak nampak sangat gambar apa tu? Saya ambil kucing dengan gambar tingkap. Okey, kucing dan tingkap. Okey. Mungkin kucing tu adalah haiwan peliharaan awak sendiri. Okey, okey. Terima kasih. Kita teruskan dengan Dayang. Okey. Okey, Dayang, silakan. Silakan Dayang. Saya punya perwujudan idea. Okey. Awak ambil siapa tu? Teruskan. Van Dongren. Okey, teruskan. Contoh karya Woman in Black Head. Okey. Apa awak punya sumber ilham? Apa dah yang punya sumber ilham? Cikgu nak tengok. Sumber ilham saya mengenai seorang perempuan. Perempuan. Oh, okey. Okey. Teknik yang digunakan apa tu, Dayang? Dayang gunakan apa? Glazing dan ala prima. Okey. Glazing dan ala prima. Okey. Itu perempuannya. Okey. Okey, terima kasih, Dayang. Okey. Teruskan dengan Zulaika. Okey, boleh tunjukkan Zulaika? Ini saya punya. Okey. Saya punya artis rujukan saya ialah Maurice D. Fleming. Okey. Dan contoh karya dia ialah The Sin at Chateau. Okey. Apa sumber ilham Zulaika? Sumber ilham saya ialah landasan kereta api. Okey, landasan kereta api. Kenapa dia dekat dengan kehidupan Zulaika? Sebab itu kenangan awak. Itu kenangan saya awak ke? Naik. Oh, saya suka naik kereta api. Okey, okey. Terima kasih, Zulaika. Okey. Yeah. Itulah contoh-contoh perwujudan idea sebelum kita lahirkan hasil karya kita sendiri. Baik. Okey, okay, cikgu. Kita nak berehat seketika. Boleh ke, cikgu? Boleh, boleh. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim. Kita ada Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus dan Juru Bahasa Isyarat kita, Cikgu Zaimi Zainal Abidin, dan tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan menonton dari rumah. Okey, Cikgu, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan pula? Okey, untuk
hari ni yang sekarang ni, okey, bila kita menghasilkan hasil karya, kita akan ada satu apresiasi seni. Melalui hasil karya kita itu sendiri. Ini dia apresiasi seni dan refleksi kendiri bagi tajuk catatan aliran Fauvism. Kita akan sentuh hasil karya dan kita akan sampaikan sesi apresiasi seni ini menggunakan bahasa seni visual itu sendiri. Kita boleh mulakan dengan murid kita. Yang pertama, Zulaika, tunjukkan hasil karya dan boleh buat sesi apresiasi seni menggunakan bahasa seni visual. Ini hasil karya saya. Dalam hasil karya ni, saya suhu ilham saya ialah lalatan kereta api. Saya banyak gunakan warna asas dengan warna sekunder. Warna asas ialah warna kuning, merah dengan biru. Warna sekunder pula saya gunakan warna jingga, ungu dengan hijau. Selain itu, saya juga pakai teknik pointillism. Teknik titik-titik ini. Saya juga pakai teknik scumbling dan glazing. Macam dekat sini. Saya juga pakai teknik painterly. Painterly. Tanya Zulaika. Bila saya lihat hasil karya dan penyampaian menggunakan bahasa seni visual, kesemuanya tepat. Kita boleh nampak ya satu persatu penggunaan bahasa seni visual itu sendiri. Kalau sebelum ni bahasa seni visual kita kenali sebagai asas seni reka, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. So tadi adalah gabungan unsur seni dan prinsip rekaan. Kita teruskan dengan Syuhada. Hasil karya Syuhada. Teruskan untuk buat sesi apresiasi seni. Lagi cantik Syuhada ni. Macam-macam warnanya. Silakan. Okey Syuhada, jangan lupa onkan mic. Ini karya saya. Ini boleh tengok yang ni saya lukis hutan. Di mana jalan dia saya guna warna panas, iaitu warna oren dengan jingga. Warna jingga dan apa? Jingga dan warna panas. Jingga dan merah. Lepas tu saya guna warna sejuk dekat pokok. Iaitu warna biru. Lepas tu saya gunakan warna penggenap dekat belakang ni, iaitu warna kuning dengan ungu untuk gunung dengan langit. Warna penggenap. Teknik yang digunakan saya, apa tu Syuhada? Teknik scumbling dengan teknik pointillism dekat bahagian pokok-pokok sini. Scumbling ada, pointillism ada. Banyak bahagian saya guna teknik burst apa yang tidak rata. Boleh nampak clear kat situ. Tanya hasil karya yang baik. Terima kasih. Tanpa buang masa, kita teruskan dengan Dayang. Dayang, silakan. Silakan Dayang. Ya saya. Ni contoh hasil karya saya. Teruskan Dayang. Kalau mengikut pewujudan idea saya tadi, sumber ilham saya adalah seorang perempuan. Jadinya saya lukis gambar satu karya tentang seorang perempuan. Kalau dari karya yang saya lakukan ni, ada beberapa teknik yang saya gunakan, iaitu teknik glazing dengan teknik ala prima. Lepas tu kalau tengok dekat saya punya karya ni ada, saya gunakan warna penggenap. Dekat bahagian leher dan muka perempuan. Warna penggenap warna apa tu? Warna biru dan jingga. Biru dan jingga, betul. Kemudian berlatar belakangkan warna terang kan? Warna apa tu?
merah dan biru. Okey. Okey, boleh tengok warna terang, merah dan biru. Ha, satu, kalau kita dalam bahasa seni visual, dalam prinsip rekaan, itu kontra. Ya? Mm-hmm. Okey, kontra di situ. Kemudian, saya pun lihat ada kepelbagaian warna dekat bahagian wajah wanita berkenaan. Okey, dan harmoni pada rantai-rantai mungkin, rantai yang berwarna biru itu. Yeah. Okey. Dan itu hasil karya daripada Dayang. Okey. Tahniah Dayang, terima kasih. Okey, dengan menggunakan media apa ni Dayang? Warna akrilik. Ya, yeah, okey, warna akrilik. Kalau kita sedia maklum, warna akrilik ni lebih mudah kering berbanding cat minyak itu sendiri. Okey. Okey, Akila teruskan. Okey, Akila silakan. Hmm. Mengikut hasil karya ni, saya menggunakan unsur seni iaitu rupa dan bentuk. Selain itu, saya menitik beratkan juga warna penggenap iaitu warna hijau dan merah. Di kucing ni terdapat juga warna sekunder iaitu kuning dan hijau. Warna sekunder, itu, warna sekunder warna apa tu? Kuning warna sekunder ke? Warna hijau dan... Hijau, betul, warna sekunder. Kuning warna asas kan? Jingga. Jingga warna sekunder, yes, betul. Teruskan. Teknik yang saya gunakan adalah glazing dan sapuan berus yang tak rata dan scumbling. Scumbling, okey, betul. Kita boleh lihat penggunaan warna terang yang jelas daripada hasil karya Akila. Okey, kita nampak kucing tu sendiri dan penggunaan garisan yang sederhana, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Okey, tahniah Akila, berjaya menghasilkan hasil karya yang baik. Okey, kalau kita dah lihat hasil karya murid-murid kita tadi, apa yang saya boleh simpulkan? Okey, kefahaman terhadap aliran Fauvism ni telah ada pada murid-murid itu sendiri. Sebab tu, Luqman, kalau sesi pembelajaran dan pengajaran tu, kita akan ikut satu persatu dari mula, iaitu penerangan daripada guru, kemudian sesi pewujudan idea, maksudnya dua halalah antara guru dan murid. Kemudian penghasilan hasil karya. Selalunya penghasilan hasil karya ni kita sebagai cikgu akan membimbing dan membuat sedikit demonstrasi pada murid kita. Macam hasil karya yang saya telah buat, saya tunjukkan pada murid saya, dan kemudian murid saya akan ikut teknik ataupun cara saya lakukan di atas kanvas itu sendiri. Tak semestinya, kalau tak ada akrilik, tak semestinya kita kena guna akrilik atau cat minyak. Okey. Kita boleh cari warna alternatif. Boleh juga. Boleh juga. Kita boleh menggunakan warna yang murid sedia ada, iaitu poster. Warna poster. Boleh juga. Okey. Itu yang saya boleh simpulkanlah dekat sini. Terima kasih kepada murid-murid kita dalam talian yang sudi menghasilkan karya yang cantik-cantik berwarna-warni cikgu. Saya tengok tadi kali pertama, cantik betul. Itu kalau saya buat, tak tahu jadi ketidak tu. Sebab persediaan untuk tingkatan 5, saya bukan sahaja menekankan di sekolah. Baik. Bahkan saya ingin bawa murid saya untuk buat pameran di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Sebab tu kita kena hasilkan satu karya yang lebih ilmiah dan lebih berkualiti. Okey, baik cikgu. Kita pun sudah berada di penghujung rancangan segmen ini. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan berkaitan pembelajaran kita hari ini, cikgu. Okey, rumusan daripada saya, saya rasa untuk aliran Fauvism ni, murid lebih mudah untuk ikuti kerana kita akan tunjukkan sesuatu yang bukan biasa. Betul. Okey, kalau sebelum ni, kalau untuk seni halus, saya lebih menekankan kepada realism. Okey, kepada realistik. Tapi murid-murid yang mungkin kurang kemahiran dari segi realism atau realistik boleh juga menghasilkan hasil karya dengan mengambil aliran Fauvism ini sendiri. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada
Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus, jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin, murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah, saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Lokman Hakim mengundur diri, jumpa lagi dalam Sukses SPM 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. KPM